Cuan. Ini foto Ngkong Ame Babe Aye yang punya sejarah bersama Kerry. Dimulai dari foto Ngkong Aye. Ngkong cerita ke Aye kalau dulu dia anak hip hop banget. Nyai naksir pas Ngkong Aye lagi nge-rap. Apa lagi kalau Ngkong lagi bawa mobil Kerry-nya. Nyai bilang, cool banget. Kalau Babe, gayanya beda sama Ngkong. Dia anak racing. Kata Babe, Nyai Aye demen banget tuh kalau Babe lagi belaga pakai mobil Kerry-nya. Babe ngewarisin mobil Kerry-nya ke Aye dan dia bilang, Kerry ini Babe kasih buat lo supaya lo bisa cari duit. Dan Babe yakin suatu saat lo pasti dapat kebahagiaan. Gare-gare Kerry dari Babe Aye, sekarang Aye bisa dapat banyak cuan. Hei, turunin dong bangguan. Udah gitu, bisa berbagi kebahagiaan juga buat orang lain. Aye juga bisa ngelakuin kebaikan. Nah buktinya Aye bisa antar nenek-nenek yang naik motor tapi lupa jalan pulang. Dapat banyak cuan udah, tapi apa ya arti kebahagiaan yang Aye dapat nanti kata Babe? Ini dia nih kebahagiaan Aye.
Suasane udah berubah nih kayak film India. Be, ayo pengen ngelamar anak babe. Apa yang lu punya? Nih dia nih kebahagiaan yang babe omongin ke ayah waktu itu. Same juga kisah ayah kayak engkong ame babe. Bener juga ya kata orang-orang, rezeki nikah mah beda. Cari cuan, cari cuan, cari cuan. Akhirnya, Rohaye ngandung anak dari Aye. Sebagai seorang laki, Aye kudu siap siaga. Semenjak bini hamil nih, di otak Aye cuan melulu. Tapi tiba-tiba... Halo? Halo, Bang. Ya, kenapa, Neng? Bang, ini Neng mau keluar, Bang. Keluar apa? Ini mau keluar, Bang. Ini mau keluar aku, Bang. Ya, keluar apa, Neng? Ah! Ya udah, tunggu Abang ya, Neng. Abang pulang sekarang, Neng. Salah jalan, putar balik, nenek jangan bingung. Bang, bensin mau habis. Tenang Neng, aman. Abang lupa nih Neng, beloknya ke kanan apa ke kiri Neng? Ke kanan Bang, ke kanan, ke kanan. Ke kiri Bang, ke kiri. Pakai carry, semuanya aman. Keluar dong, noh, palanya noh, bukan kakinya Neng, terus Neng, nah lo, nah iya nih keluar nih, nah keluar nih Neng, dikit lagi Neng, semangat Neng, nah lo keluar nih Neng. Ternyata ini sebuah kebahagiaan luar biasa yang Tuhan kasih, semuanya berkat doa babe Aye. Sekarang foto Aye ada di barisan foto engkong Aye, babe Aye, ame Aye yang punya sejarah bersama Kerry. Cari cuan, cari cuan, cari cuan, cari cuan. Home industry yang ada di Jogja, perusahaan-perusahaan industri di Jogja yang fokus di pariwisata, salah satunya yang terkenal yaitu bakpia. Jadi industri bakpia ini yang sangat berkembang di Jogja dan kebanyakan memilih New Kerry. Kerry Pickup ini mendapatkan berbagai pengujian atau pengetesan di Yogyakarta ini melalui berbagai kontur, dari mulai jalanan yang halus, berliku, menanjak, turun, beraspal, dan sampai berbatu. Juga kita sempat ke pegunungan untuk membuktikan performa Suzuki New Kerry Pickup seperti apa. Oke, Suzuki New Kerry Pickup ini juga mampu menampung hingga seberat 1 ton muatan. Itu bisa digunakan untuk apa saja dan performanya tetap prima. Jadi salah satu faktor sukses story saya. Alasan saya dalam memilih Suzuki Kerry adalah kepastian. Dengan hadirnya New Kerry, ini memberikan saya kenyamanan, keamanan, dan juga kepastian dalam memilih transportasi. Irit, lama pakai, muatannya banyak, dan untung di ujung,
Itu merupakan ilmu dasar yang dibutuhkan untuk pebisnis seperti saya. New Carry yang ku tunggu dengan wajah baru, dengan mesin yang baru, makin irit bensinnya, makin irit ngerawatnya, lama umur pakainya, muat lebih banyak, untung di ujung. Untung di ujung? Beli dong kedelai susu New Carry, rajanya pick up.